kita berjalan baik ya. Itu yang belakang situ. Di konser kedua, karena ini kan konser tiap kota nanti ya. Jadi kemarin di Jakarta, sekarang di kota Bandung. Dan ini hari sudah berjalan konser Delta Project. Sebenarnya bersama Tata Janeta, tapi selesai acara beliau sudah langsung pulang karena sebaliknya di Jakarta. Jadi ini konser jalan baik. Dan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mensupport dan para supporter yang sudah mensupport acara ini. Ya. Bang Dio, mungkin kenapa alasannya memilih Tata, Bang Dio? Tata Janeta? Itu memilih dia kan karena dia itu apa penyanyi, penyanyi hebat. Dan dia juga punya suami hebat juga kan, Pak Broto Seno. Ya kan gitu. Jadi ya karena kita juga kenal sama suaminya, kenal sama katanya juga ya sudah. Kita ajak featuring namanya ya. Bareng-bareng kita berbahagia lah menyanyi di Kota Bandung gitu. Jadi dia juga, ya oke ya kita featuring oleh Tata Janeta. Bang, dan untuk kota kedepannya Tata Janeta akan dipakai juga bang atau ganti? Gimana? Ada rencana kota berikutnya? Nanti ada beberapa penyanyi juga bareng featuring dan kolaborasi ya. Ini kan baru apa masih COVID juga dan ini baru kali kedua kita adakan konser yang per kota. Jadi mungkin bulan Januari atau Februari, Januari lah itu di Kota Semarang. Mudah-mudahan COVID-nya sudah mereda sekali sehingga kita bisa boleh acara besar-besaran. Kalau di Kota Bandung ini memang kita terkendala oleh PPKM level 2 sehingga memang ada batasan-batasan acara ya. Dan memang ini ada sedikit koordinasi yang memang harus diintensifkan supaya acara bisa berlangsung. Hampir saja acara ini tidak bisa berlangsung. Nah, bang, tadi Fit sama Tata gimana bang? Udah dapet chemistry-nya gimana tadi? Ya kalau kita nyanyi sama siapa aja dapet aja chemistry-nya. Sama ND juga dapet kita jalurkan. Bang, target berapa kota bang? Banyak kota. Targetnya mungkin berapa kota? 30? Target. Bandung, Semarang. Kota-kota besar. Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Bali, Surabaya. Tujuannya sendiri ini memang untuk menyatukan negeri atau gimana sih bang? Ya tujuannya untuk menyanyikan sebenarnya lagu-lagu kebangsaan diiringi oleh lagu-lagu Deolipa Project. Jadi memang kita lebih suka lagu-lagu kebangsaan sebenarnya dan lagu-lagu daerah sebenarnya kan. Supaya nanti orang ini apa bermotivasi terus jiwa Nusantara dan jiwa negara kesatuan Republik Indonesia-nya ada. Supaya nanti apalagi mau pemilu kan orang pecah-pecah. Nah kita lebih baiklah kita bersatu aja deh begitu kan. Tanpa ada unsur politik apapun juga gitu. Lalu setelah Tata siapa bang? Setelah Tata? Setelah Tata Angel kali ya? Iya. Ada bayangin. Proses hukum ya, setelah Tata itu nanti kita lihat siapa penyanyinya. Kalau Angel kan bukan penyanyi memang kan. Jadi kita setelah Tata, Janeta, mungkin ya kalau bisa sama musik bang. Dia bersik. Jangan dong. Kalau enggak ketinggian. Ayu Ting Ting aja. Kenapa? Mudah-mudahan. Kenapa milih Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting. Jadi dia kan tinggal bareng sama saya di Kota Depok itu, tetanggaan. Tinggal kita bisa ting. Ayo, kalau dia berkenan ya oke, kan gitu. Siapa tahu kan, namanya kita enggak tahu. Kan siapa tahu. Mudah-mudahan Ayu Ting Ting. Cuman dia nyanyinya lagu bukan lagu dangdut dia nanti lagu kebangsaan aja dia. Pasti bisa dia. Depok akan konser di Depok apa? Nah itu dia. Bang, ada berapa kota besar sih yang akan dikunjungin Bang Dio ini untuk? Ya, kota-kota provinsi, ibu kota provinsi, Tangerang dan kota besar lain. Jadi nanti langsung Semarang, abis Semarang, Surabaya, Jogja, Solo, Surabaya, udah begitu aja udah. Luar Jawa bang? Iya itu maksudnya Bali, Sulawesi, NTT, NTB, Maluku. Apa? Jadi gimana bang? Jadi gimana bang? Tur mulu. Kalau kerjaan saya sih, saya pribadi ya, itu udah ada yang ngurusin. Di pekerjaan-pekerjaan tambang sudah ada tim tambang yang kerja. Di pekerjaan pengacara udah banyak anggota pengacara yang kerja. Ada sampai 24 anggota pengacara saya bekerja untuk kepentingan kantor hukum saya. Di dunia mana lagi? Dunia nyanyi juga ada juga. Ini yang sudah siapkan sama di biasa perusahaan-perusahaan lain pembiayaan segala macam itu udah ada semua. Jadi kita tinggal bengong-bengong aja sama nyanyi. Kalau nggak bengong nyanyi
Abis itu dilaporin polisi kan. Ini juga kita tunggu-tunggu mana yang ceritanya. Bang, jadwal terdekat Surabaya, apa Semarang ya? Semarang. Semarang bulan apa bang? Rencana sih bulan Februari. Karena saya akan fokuskan lagu-lagu tentang apa? Cinta. Gangster. Cuman nggak mau saya sebut lagi gangster sama bukan gangster aja deh. Itu daripada saya diprotes mulu. Tapi kenapa memilih gangster mungkin? Ya kita juga kan dulu gangster juga. Jadi kita paham. Nah sekarang udah tobat. Kita kan dulu dalam kubu yang sama di kehidupan hukum ini. Cuman kan kita udah bertobat, ya udahlah kita menikah aja lah. Yang kita tahu ya, dan kita kebetulan banyak tahu. Tapi kita nggak mau tahu dan nggak usah tahu deh teman-teman ya isinya apa. Oh, kita malah mengidolakan Badun. Jadi kita nggak ada mengidolakan, memang dari manajemen yang kami punya memang ya udah kata Janeta dulu, abis itu nanti ini supaya nanti kita mengikuti alur cerita dari para musisi dan penyanyi. Bang, selain penyanyi perempuan ingin berkolaborasi dengan penyanyi laki-laki ya bang, siapa kira-kira? Lompales mungkin? Wah, nggak mungkin itu Lompales mah. Padani. Atau kakak Slek mungkin yang gaya rambutnya dengan sama ke Bang Deo. Ah itu masih mungkin karena kita berteman ini sama si Ridho sama si siapa si Afdi. Iya kan, kita berteman zaman dulu kan kita berteman tuh. Makanya kita tinggal bilang sama apa. Nah, kita juga sebenarnya berteman sama kakak, cuman jadi lupa ya karena teman tahun 2000-an itu kan. Tinggal kita bilang, "Bang kakak, boleh enggak kita nyanyi bareng kan?" Gitu. Kalau dia bilang boleh, masuk ke banget. Dia bilang, "Tak dulu, ya sudah kita tunggu dulu kalau dia mau kan." Kakak kan? Iya. Kakak selain kan? Iya. Bibi, kakak, Rido, Abdi. Satu lagi. Bangka. Ivan. Bang, kalau dengan bang kalau dengan saya kan biasanya itu penggemarnya banyak banget tuh. Itu biasanya siap nggak abang dengan untuk mencari tempat lokasi yang kira-kira bisa menampung fans-fansnya mereka? Sebenarnya kalau COVID-nya reda atau nol sama sekali, itu siap-siap aja kita atur apa kerjasama ya. Siap-siap aja itu. Asalkan COVID reda. Persoalannya kan COVID ini kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, sehingga mengganggu juga kinerja musisi. Jadi kita udah bikin jadwal, tiba-tiba ada gejolak perubahan lagi, kenapa? PPKM level 2 tiba-tiba kan gitu. Gak cuma di Rupa Project, musisi lain juga beberapa kena cancel kemarin tuh. Karena sudah mereka siap jauh-jauh hari, ternyata PPKM tuh gak dapat izin. Gitu. Soalnya kan di izin itu, di izin kepolisian, karena kaitannya dengan penyakit. Makanya ada lagunya, sakitnya bukan sakit penyakit yang tak tahu. Bang, tapi lihat konser hari ini sebentar bang. Nanti. Oh, bikin lagu. Lagu baru bang. Lagu baru. Oh ya nanti ada duet dengan siapa maunya? Ya itu lah, ini nggak bisa lagu dang. Bisa bang atau gudang duet pop, paling pop, rock and roll. Atau blues masih bisa atau country, nah itu bisa duet tuh paling banter juga duet sama bang Tony Yahya enak tuh country ya, tentu itu yang tua tua aja yang dengerin bunga-bunga kan nyampe. Oke, yuk. Ada lagi? Bang, harapan dan doanya dong dengan konser-konser. Akhirnya konser hari ini kita akan melihat hasil konser dan lancar akhir. Ah, kalau konser lancar walaupun terkendala oleh ya PPKM tapi lancar aja. Harapan dan doa untuk roadshow berikutnya mungkin berikutnya. Ya, kita selalu berharap dan berdoa supaya konser berjalan terus, kemudian pembiayaannya aman, kemudian juga selain itu ada sponsor-sponsor dari teman-teman klien. Kadang-kadang kita nggak minta sponsor, kadang-kadang klien sendiri kan, udah bang kami bantu. Jadi hidup kita lega aja sekarang ini. Kalau kita lega juga teman-teman juga lega juga. Bang, spend duit berapa sih bang buat konser kayak gini kan? Bisa dibilang kan abang akan selalu roadshow nih nantinya. Pembiayaan. Kalau sama di mana-mana pembiayaan sponsor juga ini sama rata-rata apa seniman ya musisi ya bikin acara atau acara bersama bareng dengan apa manajemen sponsor manajemen sponsor rata-rata 700-800 itu aman-aman aja itu posisi dan memang kalau ada sponsor banyak lebih bagus
gitu. Seperti itu. Oke. Okay. Ya. Di GBK, Bang. Hah? Di GBK, Bang. Orang Bang. Wah, tanya Bang. Ini kita yang nonton ada enggak tuh seperti itu? Iya, oh bisa nanti manajemen kita nanti kita atur kolaborasi dari beberapa grup band. Kita atur dengan pembiayaannya kita atur juga. Tentunya kalau memang boleh juga bisa juga tuh di GBK tuh tahun depan lah mungkin bisa kita atur ya. Mungkin Sleng mana lagi yang bagus tuh? Ting-ting. Antowi. Mesti bang, mesti. Oh, nggak tahu kalau itu. Dewa. Nah, Dewa bang, Dewa. Dewa. Ini. Dewa itu asa tampil juga nih hari ini tapi nggak tahu kenapa. Biasa. Tapi kaya. Oke. 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 O